Semuanya, welcome back to my YouTube channel Bu Rumadik di Jerman. Hai semua keluarga online, hari ini kita mau main golf dulu. Itu suami aku lagi beresin tas golf dia dan aku juga lagi siap-siap di sini. Jangan lupa pakai sepatu khusus untuk main golf ya, nanti biar nyaman. Ini dia tempat kita untuk main golf. Cantik ya, kita udah sampai di sini. Oke, ikutin ya suami aku. Dia yang tahu di mana tempatnya. Kayak gini. Jadi kayak sebenarnya kalau kayak Indonesia tuh kayak di tepi sawah gitu, teman-teman. Nah, kita harus ke tempat registrasi dulu. Ini aku nungguin suami untuk registrasi biar kita bisa pakai tempatnya. Karena kita bawa sendiri alatnya dan juga golf sticknya. Nah, ini dia lapangannya, teman-teman. Luas sekali ya. Sebenarnya lebih luas lagi karena ini berhektar-hektar gitu. Oke, jangan lupa sebelum kita main golf harus pemanasan biar badannya nggak pegel-pegel kalau udah selesai nanti main golfnya. Kayak gini. Sebenarnya aku juga nggak mahir-mahir banget, jadi ini cuma ngikutin instruksi dari suami aja. Dia nyuruh begini, ya udah aku lakuin kayak gitu. Karena dia yang profesionalnya, kalau aku sih ya masih pemula lah ya. Oke, pertama kita harus belajar cara memegang stick biar nanti pas mau ngelempar bolanya kita nggak salah ya. Lakukan berulang kayak gini. Jadi teman-teman, aku mau cerita sedikit. Suamiku itu tipe orang yang sangat pengoreksi. Istilahnya kayak kalau kita salah itu harus dikoreksi sampai sebenar mungkin. Jadi itulah karakter orang Jerman, teman-teman. Mereka itu nggak suka hal yang kayak sembrono, tuh nggak suka mereka. Sama kayak kalau aku ngucapin bahasa Jerman terus dia melihat dialek aku itu salah, memang dia bilang bagus, tapi tetap dikoreksi, teman-teman. Kalau kita orang Indo kan masih segan gitu kan. Kita itu lebih ke berperasaan, kayak aduh nanti dia sakit hati gak ya. Nanti kalau aku tegur begini, dia gimana ya, tersinggung gak ya gitu kan. Kalau orang di sini enggak, to the point banget, sampai kadang aku tuh baper. Maaf kata ya, aku berumah tangga ya sama suamiku itu. Suamiku kan orang tipe orang yang sangat to the point. Kalau ada yang dia nilai nggak bener, misalkan nih aku ngidupin lampu, tahu-tahu udah agak terang tapi lampunya masih hidup, itu tetap ditegur tuh. Nggak cuma dimati, biasa kalau kita kan udah lah matikan aja gitu. Kalau dia nggak, ditegur lain kali, kayak gitu. Makanya kadang aku baper juga, kadang kami berantem sama hal-hal yang kecil kayak gitu gitu loh. Maksudnya aku bilang, kan kita sebagai manusia itu gak ada yang sempurna. Terus dia bilang, ya makanya aku ngingetin. Ada lagi sifat orang Jerman, itu adalah sangat tepat waktu. Jadi mereka ini orangnya, waktu itu sangat berharga. Jadi kalau sudah memang di jam segini kamu harus melakukan itu, ya kamu harus lakukan itu gitu loh. Jadi di sini apa-apa, mau melakukan apapun itu, kita harus buat janji temu dulu. Misal nih, kita mau ke kantor sipil, ya buat janji temu. Jadi jam segini adalah waktumu, gak akan diserabet sama orang gitu loh. Mau ke dokter aja, di sini juga pakai janji temu. Mau ke tukang pangkas aja, di sini pakai janji temu. Yang tidak pakai janji temu hanya ke supermarket. Jadi teman-teman, lama-lama aku pernah bilang, lama-lama aku kenyang ya di sini apa-apa termin. Jadi kan kemarin baru nyampe ke Jerman itu, aku tuh nggak sehat 100% gitu. Maksudnya kayak masih ada sakitnya yang masuk angin karena masih musim winter, terlalu dingin kan. Terus sariawan karena dibilang aku di sini alergi makan jeruk. Coba bayangkan, yang nggak aja gitu. Terus aku bilang sama suamiku, ayo kita ke dokter, aku bilang. Terus dia bilang, tunggu aku hubungin dulu dokternya, bikin janji temu. Ke dokter aja bikin janji temu ya, aku bilang. Iya, memang harus kayak gitu di sini. Harus ada jam janji temu kita, tanggalnya, harinya, itu ditentukan, katanya. Terus aku bilang, kayak kalau kayak gini, tunggu udah darurat dulu lah pasien kalau kayak gini, aku bilang. Tapi
Lama-lama aku mengerti kenapa di sini pakai janji temu, karena memang mereka itu sangat menghargai waktu. Jadi kalau udah ada janji temu, mereka tuh biasa ya, kalau kita kerja nih, kita kerja di kantoran, kita tandain di kalender kita, aku jam segini, tanggal segini ada janji temu ya di sini. Jadi itu semua tersistematis gitu teman-teman. Kalau bos nanya pun, Meris kemana? Oh, dia tinggal lihat di Google Kalender aja, kalender kantor. Oh, dia ada janji temu jam segini gitu. Jadi nggak ada tuh kayak di Indonesia kalau mau ke dokter ya udah tinggal datang ke dokter aja, mau kantor sipil ya udah datang aja ambil antrian. Nggak ada yang begitu di sini teman-teman. Terus bedanya lagi di sini aku menemukan ya. Memang di sini oke lah, memang karena negara maju kan, teknologi semua udah agak canggih. Mereka juga semua apa-apa di sini udah kebanyakan pakai mesin mandiri juga, yang udah kayak mungkin kalian lihat gitu ya, kalau kita ke Pertamina di sini misalkan mau isi bensin gitu, nggak ada mbak-mbak yang bantu ngisikan bensin, nggak ada, kita ambil sendiri, bayar sendiri kayak gitu. Jadi kasih koinnya seberapa yang mau kamu beli, ya kamu ambil apa, ambil selangnya, kamu masukin sendiri, kerjain sendiri gitu teman-teman. Sama juga dengan doorsmir. Jadi kalau kita di sini mau cuci mobil atau mau bersihkan mobil, bisa di tempat umum, tapi nggak ada yang bantu gitu, nggak yang dicucikan. Ada sih mungkin yang dicucikan, tapi aku belum nemu ya. Yang kutemuin itu masih dia sediakan alat, tapi kita kerjain sendiri. Istilahnya kayak alatnya ada nih, tersedia di tempat umum itu, untuk memvakum mobil, vakum cleaner, bersih-bersih atau apa gitu, ada alatnya. Tapi yang bersihkan tetap kita sendiri, teman-teman. Playing golf without knowing any rules. And then, yeah, this is my second time of playing golf. Ini kedua kalinya aku main golf. Lagi-lagi belum apa-apa, udah mau nyerah karena susah banget rasanya. Should be tough for you, Sanku, without. Ini area kita main golf terus, dan ini tuh sebenarnya masih luas banget ke sebelah sana. Sini suami aku, dia mainnya serius banget. Come on, sayang. Tung. So, he's so good in golf, oh my god. Lanjut cerita kita, teman-teman. Aku juga mau cerita sedikit tentang karakter mertua aku di sini, di Jerman. Dulu aku pikir kalau mertua Jerman itu cuek-cuek, ya udahlah pasti mereka ngebebasin anak-anaknya gitu kan. Ternyata enggak. Gak seperti yang kita bayangkan tentang orang barat, udahlah anaknya dianggap bebas aja, enggak. Mertuaku itu sampai sekarang, sampai detik ini, itu sangat care, maksudnya sangat, sangat peduli sekali dengan anaknya. Istilahnya sama aja dengan kita orang Asia. Jadi di sini ya, mertuaku itu masih mau nanyain kami kurang apa, di rumah itu gimana kondisinya, kalau ada yang kurang dibawain. Tahu kayak ada kesamaan, kemiripan, apalagi kayak mertua kita orang Batak, kalau udah tahu anaknya manjai gitu kan, perlengkapan rumah gitu, rumah tangga itu dibantuin. Kayak mertuaku tuh kasih piring, lemari, segala macam hal-hal yang butuhkan, alat-alat dapur, alat-alat mandi, itu disediakan sama mertuaku tuh. Bahkan kalau mertuaku perempuan datang ke rumah gitu kan, terus dilihat, ini perlengkapan untuk table set, misalkan untuk meja dapur, kurang ini itu, dicatat sama dia. Terus nanti kan udah dicatat, nextnya kami datang ke rumahnya mertua ataupun mertua datang ke sini, udah dikasih ini ya, kemarin yang udah mama catat yang kurang, nanti tinggal Miris bawa, Miris atur gitu. Jadi mertua di sini tuh sama aja dengan mertua yang di kampung, di mertua yang di Indonesia, yang orang Asia,
sama aja, mereka kalau ngelihat anaknya kurang apa pasti dibantu gitu. Juga mertua di sini ya, yang aku rasain ya, itu sangat care sama menantunya. Ada satu waktu yang bikin hatiku tuh tersentuh ngelihat mertuaku perempuan. Karena apa? Jadi mertuaku tuh pernah ngajakin kami nonton di bioskop. Terus karena mertuaku ini kan udah pernah sebelumnya ke situ, dia lihat aku nggak pakai jaket karena aku menurutku tuh udah agak hangat di sini gitu kan. Ya sama mertua perempuanku tuh ya dibawain jaket, dikasih gitu. Bahkan sampai di sini pun yang waktu musim winter kemarin, wah, mulai dari peralatan kaos kaki, jaket tebel, jaket apa gitu kan untuk tidur, baju tidur tuh semua dikasih sama dia. Sepatu-sepatu yang hangat, wah, pokoknya the best. Peduli banget, dianggap kayak anaknya sendiri, anak perempuan sendiri. Makanya aku bersyukur gitu loh, kayak nemu sosok mama juga di sini gitu. Untuk mertuaku laki-laki, mertuaku tuh kayak punya talenta yang banyak, bisa tukang, bisa masak, semua-semuanya. Jadi kalau aku datang berkunjung ke rumah mertua pun, nanti mertua laki-laki yang masak gitu. Karena memang gak tahu ya, mungkin kita kalau ke rumah mertua kita, budayanya kan kita yang harus masak gitu kan biasanya. Kalau di sini enggak. Tapi itu pun mungkin gak tahu ya di teman-teman yang lain yang di sini. Tapi kalau aku memang kayak gitu. Karena apa? Karena mertuaku perempuan itu dia seorang vegetarian. Jadi dia gak bisa makan daging hal-hal tertentu. Ya tau lah kan, berarti harus yang tumbuh-tumbuhan gitu. Yang kayak gitu yang bisa dimakan. Jadi kan aku yang gak tahu, terus juga gaya makan mereka yang gimana, sukanya yang gimana, itu kan agak beda gitu. Jadi mertuaku tuh bilang, Meris penyesuaian aja dulu, nanti kalau setiap apa gak usah sungkan, kalau mama pun yang sediain atau mertuaku laki-laki yang sediain, ya udah gak usah sungkan, paling bantu sediakan piring, ngatur table set, cuci piring gitu. Bahkan cuci piring pun di sini karena pakai mesin cuci ya, jadi tinggal ya udah masukkan ke mesin cuci aja gitu. Jadi nggak yang harus ribet di dapur, karena memang di sini pun orang-orang juga makanannya, sorry to say, agak simpel-simpel, nggak kayak kita di Indo yang serba enak. So, aku tetap, lidahku tuh tetap lidah Indonesia banget, tetap lidah Asia banget. Jadi kalau dikasih makanan semewah apapun di sini yang kayak makanan barat, aduh, lidahku tuh tetap gak bisa terima, teman-teman. Masih kayak beda. Oke, ini kita mau siap-siap, sudah mau pulang karena udah sore juga. Ya, aku nak kumpul-kumpulin semua-semuanya. Hai. Ini pulang Hai. Dulu ya, teman-teman. Thank you for teaching me like a professional, Sangku. How was Yang? How was my performance, Yang? The performance was awesome, Sang. Kita tanya yang profesionalnya langsung. How was my performance, Sang? Wow. Awesome. For the second practice, it's good, nah? Yeah, for the second time was very good. Yeah. Yeah, because I have a professional trainee here. The professional trainee teach me many, many times. Teach me in a very good way. Wow. Time back home. See you guys. Kali mau pulang dulu. Guys, kita mau balik karena kita harus belanja dulu lagi. Besok kita nggak bisa belanja karena besok itu hari Minggu. Di sini setiap hari Minggu semua toko itu pasti tutup. Jadi kita sempatkan untuk hari ini untuk belanja dan juga makan dulu. Can't see a thing. Okay, bye-bye.